Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YS Team, channel edukasi, informasi, dan hiburan. Teman-teman, hari ini saya ajak Anda untuk perjalanan ke Wonogiri untuk menghadiri perkawinan seorang prajurit. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana tradisi pernikahan dari seorang prajurit TNI. Nah, nanti lihat keseruannya di sana ya. Oke, sampai ketemu ini di bersama lokasi. Dah. YS Team bersama Pak Giarno yang punya jering dan satu lagi yang belakang itu Mas Andi. Iya, Mas Andi ya? Yang tukang mancing. Yang beberapa waktu yang lalu sempat saya upload ya, ini Mas Andi yang di belakang tuh yang jago mancing tuh. Karena hari ini kita lagi mau ke Wonogiri, jadi mancingnya libur dulu. Jadi, nah yang sebelah saya ini artis Campur Sari ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat Campur Sari Mas Dimas, atau siapa lagi tuh, ini salah satu personilnya dari Campur Sari. Anu apa Mas? Trimoluwung ya Mas? Ini yang sering suluk-suluk itu ya, ini orangnya. Emang dia namanya. Ya punten ya Pak, langgam-langgam dia nge. Pepu caneng hati. Koyo. Di Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri. Ini jalannya lancar ya, lancar, dan ini jalannya halus. Seperti yang Anda lihat, jalannya ini halus dan juga cukup lebar. Dan ini jalan utama menuju Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Wonogiri. Bisa juga sampai ke Ponorogo, Pacitan, itu bisa lewat jalan sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, atau yang ke selatan, Baturetno, sampai ke Pacitan, bisa lewat jalan ini. Selain lewat Madiun ya, kalau lewat ini jauh lebih pendek. Tapi jalannya ya seperti ini, nanti ada di sekitaran Wonogiri itu jalannya liku-liku. Yang penting teman-teman tetap hati-hati, jaga jarak aman, jaga emosi. Stress. Wah. Job lagi. Lancar. Semua lancar. Nah, ini pemirsa, ini adalah gerbang masuk di Kota Sukoharjo. Ya, ini Kabupaten Sukoharjo, gerbang masuknya di sini nih. Oke, lihat sini dulu Mas, Mbak. Dinasnya ada balangnya ada di sini. Bro, selak panas, Bro. Bentar ya, Mas ya. Lihat sini dulu. Lihat sini Pak Bunda, Pak. Lihat sini Mas, Mbak. You put down the phone. Bapak Ibu, prosesi pelepasan balon kita ikuti bersama, luar biasa. Orang tua lemah,
kebahagiaan. Terima kasih dan juga Mas Bu. Luar biasa sekali. Selanjutnya, kita akan sambut bersama kehadiran seorang tua dan juga saudara kandung dari keluarga Bapak Kandung bersama dengan Ibu. Suatu malam yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini merupakan suatu acara bahwa kami prajurit batalion Angkatan Udara Pancasila ikut mengibarkan dalam menghantarkan kepada kami menuju di gerbang kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara ini yang sudah menjadi tradisi kami prajurit kavaleri agar tetap terjadi hubungan ikatan batin yang kuat antara kakak dan adik, di samping untuk menghantarkan rekan kami prajurit kavaleri ke depan pintu gerbang mengalami kehidupan yang baru sebagai suami istri yang berbahagia. Dan sebagai pernyataan bahwa kami sama-sama ikut blank di lebah kiri kursi. Segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Sangkur Pura. Dan berjiwa kesatria, kedua rombongan akan selalu siap mengatasi segala rintangan hidup yang akan menghalangi mereka. Kamu lewat,
hidupku adalah kerja keras, berangkat segala usaha, tanggung jawab atas tugas dan keluarga ada di belakang. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara menunggu setiap waktu. Kami adik-adikku hanya bisa berdoa, semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan awali, dan semoga kebahagiaan kalian berdua selalu mendapat harapan dan petunjuk dari kami. Selamat dan bahagia abangku. Selamat dan bahagia kakakku. Selamat kakakku hidup baik. Kita balik ke dalam hari akan selalu bersama-sama. Dan dalam menghadapi seluruh dalam hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungan. Kegiatan saya hari ini yang menghadiri pernikahan seorang prajurit TNI. Jadi semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan sekarang kita acaranya kita langsung balik lagi ke Boyolali. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk kita cabut.